cuacanya enak, pemandangan lihat kebon. Aduh, ini kok. Tuh, papi nambah. Nambah lagi, gue nambah. Pengen berhenti tapi nagih gitu loh. Tarik kemang, tarik ke tarik lagi, ay ay. Oh, ini kening ayah duduk kebonanya, permisi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Teh mana ya? Eh, ya ampun. Sikinya duanya, Pak. Ya, sikinya dua, jika abi. Nah, biar makin mantap, liwet udah siap ya, makanan udah siap. Harus ada sambal, kita nyambel. Singlada ulah? Ada. Oh, singlada, singlada. Ada. Iya tuh ada di kebun cabe ya, temen ya, cabenya harus banyak. Petani. Kena naon ke nyot nyokot deui. Ke metik deui. Ke metik deui sana. Cabena Gusti. Sing cabe jablay eta. Oh, cabe jablay petani. Nah, bet petani resep melak cabe jablay. Cabe Garutnya. Garut. Cianjur. Sembarangan jablay Garut sih ya. Jablaynya diulet, jablaynya dibawa. Kunaon Kang dinamain cabai jablay? Pedes meureun. Karena pedesnya. Terusnya ieu. Bawangna tami deui, bawang beureum. Jadi kalau aku mah sambal ala aku mah enggak banyak ya. Si ieu anak teh cuman bawang beureum, cabe beureum, sama gula beureum, udah cukup. Tuh kan udaranya seger ya, cuacanya enak, terus ada suara kambing. Alah, bener-bener ieu mah asa di lembur. Be, nurutan. Pakai terasi merah Teh Santi. Wajib ya mah. Tuh benar kan kekasar tuh ngangkatnya. Kalau mau pakai garam lagi boleh, tapi kalau misalkan nggak pakai garam lagi juga nggak apa-apa. Ini udah diolah, oh. Kang Dot. Jadi terasinya udah disangrai, udah siap saji. Oh. Sambalnya sambal terasi. Sudah ada nasi liwet tuh. Nasi bukan nasi liwet, nasi timbel. Nasi timbel, kalau di ini namanya nasi timbel. Aduh, nasi timbel, tahu, tempe, sambal, asin, masya Allah, tuh ayah ayam. Iya tah, nu tekengeng tinggalin sahur Kang Asep. Naon iya teh, mareme sana iya teh saya, apalagi buat perempuan. Dijamin sana, ya kumaha teh. Buat dijamin buat pencernaan tuh. Iya mah langsung di kebon sadayananya. Hayamna mangga tuh. Hayamna di kandang ya tuh. Hayamna tindak di kandangnya. Tapi asin unggul. Enggak, entar ambil. Sok mangga. Mana putih o tuh. Ayo, Pak, makan, Pak. Yes, ya, yang paling gue cari-cari. Kang, kalau nafsu makan, enakan barang sama Teh Santi. Pasti nafsu, bener. Ayo, Teh, sarang, Teh. Tuh, tinggal kakak, mau suapin. Nah, masya Allah. Cobian heula ieu si lalap naon ieu, Teh? Mareme. Panasaran, cik, lalap mareme, Teh. Cocol karena sambal tarasi. Bismillah. Mau petek, Kak? Laos juga pucuk
Mual juga pucuk-pucuk daun mangga, asin. Ya. Ayo masuk. Teh, gampang. Nih abang-abang nih. Apa namanya? Daun mareme. Kesep enggak kayak daun jambu enggak? Ada. Lawar sama. Daun mareme. Ikan asin. Hambal terasi. Kita amat. Bismillah. Kasih, mesh pun. Sugendo. Ya. Nikmat rawas pisan. Ayam. Coba. Ayam. Terus. Tahu. Terus lagi. Pakai sayur enggak? Tomat. Udah. Aduh, belum ambil. Sekarang daun mareme. Udah kedua. Iya. Lupa. Ini sendok lupa. Ini pakai mangkok. Oh, ini mangkok ada. Mangkok ada. Iya. Masa Allah nikmat. Ayo kak. Abu juran ya. Mangga sambelnya kak Asep. Waduh, ngelap. Gue pernah makan bakso bulat gini-gini, paling ngeliat kan pakai cuci gigi dua. Cak gue bingung. Kenapa masuk bulat banget. Ini kita PR dulu nih, persamanya udah enak. Kutuhin aja dibongkar dulu ya. Asli ya raos daun mareme. Enak ya? Ini penasaran. Harus dijelasin dulu emang ya. Bukan, tahan lama mah. Suatu dengin. Ya, apa ceritanya sambal terasi? Ini kita dulu. Tetap sambalnya mah kaji. Oh nggak ditemuin. Mencampur pakai yang ini. Kaji yang sini ya. Di sini. Pedasnya nyusul. Pedasnya nyusul. Belakangan. Manis belakangan. Ayo. Teh ayo teh. Iya nya. Agak sambalnya. Engkol Gusti menira rangu ala banana teh. Kenapa? Dari daun mareme. Tips biar naik bulanan. Tuh. Raos. Keset-keset tapi enak gitu. Jadi sambal yang itu dimakan lo. Lagi mantap. Makan ya. Boleh comot tuh. Nasi boleh sih boleh. Langkung raus tapi ayah luncak. Harum luncak. Dicampur. Sambal terasi enggak. Cuacanya enak, pemandangan lihat kebon. Udah ya mah.
mulai ada dana enak. Adanya di belakang ya. Ren. Iya asin. Cepat. Mantap cepat. Mantap ya, Pi? Sarang sambal terasi. Rumah Kang Dot. Parah, pakai U. Belakangnya sekarang. Ini karena obat tubuh. Dia ayam tempatan kan? Bagus. Adem kali kalau malam sini ya? Tidur. Enak tidur, enak makan. Itu kalau hari baru pulang. Ini ikan asinnya teh garing sampai ke dalam-dalam, jadi tulang-tulangnya aja pun nggak ada yang kebuang. Habis. Nambah lagi. Tadi nggak mau yang pedas. Gila. Ternyata ngambil yang pedas. Mantap terus. Pakai petel, mantap kan ini. Udah. Kapan gue makan? Ren. Kantun nambul hayam. Wah, kalau makan udah ngucur titi-titi dia tanda-tanda nikmatnya. Oh, Masya Allah. Arsa mau jadi petani, Sa. Jorong aku ya, sekala ada tiga. Ya, segar itu, Bang. Lalu asam. Dan asam. Ini ada cuci mulut sayur asam. Bedanya ada sayur asam teh mun Sunda mah sok lekoh kieu nya. Pamun Betawi sok aya anu cawerang bening. Asa aya make daging teh. Oh, aya anu make daging. Ah, nambah. Ah, punten ah. Siap. Aduh, nih be. Tuh, papi nambah. Nikmatnya. Ah. Aduh. Nungkin jagung nak. Udah belum? Kalau kita taruh di situ aja. Aa, sini makan di sini, A. Om Randy suruh sini. Tambah lagi, A. Di situ aja. Itu dapur terus masuk, taruh di sana. Punten. Bila enu kirang lalaban. Ah, mangga. Atas deh, nyobainnya deh. Daun juga nyobain. Enak. Mangga, daun mareme. Kita nyobain. Kalau kayak apa? Kayak lawas. Siga pucuk jamu, pucuk. Sekarang maksudnya pucuk jamu apa? Kalau kecil kemarin, kecil jamu punya cocok di dalam. Rasanya? Wangi ya? Wangi. Daun mareme, menu terbaruku. Ayo, gak terpian. Nikmat. Kang Undot. Tapi ya. Kan? Pada teh mancing gitu loh. Mau ke mana?
bawa aja tuh. Ah, jangan jangan lewat lewat situ. Nikmat. Gimana teh sambal dia teh? Mantap. Cengar. Nah, teh buah. Nikmat, Bang. Tambah, ini gue tambah, masuk. Pembel, tapi nagih itu loh. Halo, Nak. Lihat pami di abdi mah, sambal teh, amis, seur gula berem, Nak. Maka bilang, Bang, manis, apa kan lagi? Mbak. Sambal sisanya masukin ke sayur asam tuh. Makan campur nasi. Masya Allah, alhamdulillah nikmat. Laos pisan. Bang Jai punten ieu, budak teteur jalan. Habis tak bersisa. Kalunya kameramen sini ada mambulanya. Tak tadi, kutap-ketap si Adem Nigus Basuh ieu ngacai. Oke ya, mambula. Kakak ayo kak. Kakak mau bikin sambal baru apa sambal ini aja? Alhamdulillah hasil panen kita, Masya Allah, tuh ayah cengek, ayah kol, ayah sawi putih, pakcoy, iya tomatnya Kang. Wortel, waduh, daun bawang, wah, aduh iya mah, daun bawang wareg. Itu di atas, itu lagi sini nih, taruh. Nah, baru. Tuh. Masya Allah. Nah, jadi enggak ini. Tuh aja nih, Pak. Sip. Sip. Tuh. Wah. Wah. Iya mah alhamdulillahnya sasasih ieu libur moal ka pasar. Alhamdulillah hasil panen kengeng wortel. Sawi, sayuran, daun bawang, tomat, cengek segala rupa. Aduh, gimana seru enggak? Papi makasih banyak loh. Sama. Iya, Pak Tani makasih ya, Pak Tani. Datang ke kampung saya ya. Pak Tani makasih loh ini ya hasil panennya Pak Tani. Nanti berkebun lagi ya di kebun saya. Nanti kita bercocok tanam ya. Oke, makasih. Gimana seru enggak? Seru ya makan di kebun ya. Makan liwet, aduh segalanya nikmat. Sambal terasi tonghilap terasi merah teh santi. Kang Asep nuhun pisan ya, Kang Asep nuhun teteh. Nuhun pisan. Teteh nuhun pisan tuh udah dimasakin timbel sama si teteh. Hayam segala rupa, Masya Allah nikmat pisan. Oke, hatur nuhun, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe.